Seorang juru jual didenda RM3,000 oleh Mahkamah Majistret di Georgetown pada 8 Ogos lepas mengaku bersalah atas pertuduhan melakukan ugutan jenayah terhadap ibunya bulan lalu, Kevin Gun Sun Ming, 44 tahun, membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Majistret Siti Nurul Suhaila Baharin. Tertuduh turut berdepan hukuman penjara 8 bulan jika gagal bayar denda. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa melakukan ugutan jenayah terhadap ibunya, Teo Siu Lian, 69 tahun, dengan menyatakan dia akan membakar rumah jika warga emas itu tidak memberinya wang sehingga mendatangkan kegentaran dan ketakutan kepada mangsa. Perbuatan itu didakwa dilakukan tertuduh di sebuah rumah di Bandar Baru Air Hitam kira-kira jam 10.30 malam pada 9 Julai lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Sesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, tertuduh yang masih bujang meminta RM5,000 kepada ibunya untuk membeli kereta, namun mangsa tidak memberikan wang itu.